Ketegangan antara Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dengan puluhan pedagang pasar mewarnai sosialisasi pasar tradisional Sukoharjo. Para pedagang merasa keberatan jika harus membayar biaya balik nama kios. Tak ingin konflik memanjang, Bupati pun mengambil langkah memperbolehkan pedagang mengangsur pembayaran biaya balik nama. Bupati meminta Disperindak untuk mengatur mekanisme pembayaran sebanyak 10 kali angsuran. Karena langkah ini merupakan bentuk kebijakan, pola mengangsur biaya balik nama berlaku untuk seluruh pasar tradisional yang ada di Sukoharjo. Biaya balik nama adalah salah satu pendapatan asli daerah. Dari Kabupaten Sukoharjo, Eka Hariwibawa, Metro TV, Jawa Tengah.